Nih kita dah ke MRT persiaran KLCC. Nak pergi, kita nak pergi KLA2. Tapi daripada sini nanti kita nak turun Sungai Besi. Dekat Sungai Besi nanti kita tukar ke LRT. Sebenarnya boleh je nak ambil KLIA Transit tu dekat hujung kat Putrajaya tu kan, Putrajaya Central. Tapi kita ambil kat sana. Kita nak macam nanti lah kita buat pertukaran dekat Sungai Besi nanti. Pergi ke LRT, keluar daripada LRT. Macam tu. Ni video saja-saja je. Nak merumitkan keadaan. Nak beritahu ada banyak cara lah. Mandi kat Sungai Besi. So kalau daripada Sungai Besi ni, ini platform 1 ke arah Putrajaya. Kita nak tukar ke LRT. Nampak tu signboard ada je. LRT Sungai Besi. Ni mahala ke Putrahat? Kita nak pergi sana. Tukar platform sebelah tu kat bawah lah. Tadi tu mengalir ke Putrahat. Nak tukar bawah ni. Ayo. Cik baik ada skrip tu. Ha, baru betul. Darah ni nak pergi ke TPS tu, kita ambil ke arah Sentul Timur. Jarak satu stesen je. Kita dah sampai Bandar Tasik Selatan, LRT Bandar Tasik Selatan. Ni KTM sebelah dia. KLIA Transit sebelah ni. Kau terus tu naik atas tu. Atas tu terminal bas tu. TBS. Tempat bas tu terminal bersepadu selatan TBS. Yang ini nama stesen dia Bandar Tasik Selatan. Macam aku cakap tadi, boleh je kalau nak naik KLIA Transit ni dekat Putrajaya Central sana. Tapi aku nak naik daripada sini sebab aku nak beritahu juga lah sekitar ni apa. So TBS naik je atas eh. So kita nak pergi bawah. Ada lift tu. Ada lift. Tapi aku turun tangga je lah. So aku guna Tashengo je. Cashless. Boleh beli dekat tu. Ha. Ada dia boleh bantu. Ni kita guna Tashengo. Kalau guna kad boleh scan dekat situ. Eh ada kan? Oh tu yang sebelah situ. Sebelah. Itu lagi kisah dia. So di sini tengok satu yang dua ni dia pergi ke KL Central. Kita nak pergi ke tiga ke empat lah, platform 3-4 macam tu. Kita tunjuk ni sebab kadang ada orang daripada TBS tu nak pergi ke sini kan. Nak. Tak apa. Kita tunjuk je lah. Tak jauh mana pun. Mungkin kita akan letak link
lokasi TBS lah. Sebab kita video tu kita tamatkan dekat hujung tu. Ha, begitu. Transit to KLA 20 minit. 23 minit. Dah sampai ke E2. Bye guys. Carilah H&M. Anda akan jumpa KLIA Express atau Transit di situ. Betul-betul dekat. Ah. Berapa ringgit?